Halo semua, sekarang gue dari kota Casablanca dan gue mau nyobain makanan khas dari Atta Halilintar. Ya, mulai bagus, gak kayak di Bekasi, di Tambun. Tambun ada yang naga doang aja. Oke, jadi sebelum lanjutin videonya, gue mau kasih tahu kalau lokasi restonya itu ada di Kokas. Kurang lebih ya sekitar 1 jam lah dari tempat gue. Lokasinya itu ada di lantai L, yang mana emang lantai tempat makanan yang enak-enak dan kece-kece sih menurut gue. Ya, so far oke lah. Pak, yang nasi padang petir di mana ya? Paling ujung, di sampingnya kantor. Oh, ini lurus mentok ke kanan? Paling ujung mentok. Oh, paling mentok ujung ya? Oke, makasih ya. Ujung mentok, salah jalan. Udah nyampe cuy, padang petir. Asyap. Asyap. Gimana ya? Yang recommended apa ya, Mbak? Iya. Ada gak sih? Menunya ada gak? Oh, ini menunya. Kampung apa aja? Ya, menunya nih. Ini pasti kamu nggak jelas-jelas. Oke. Nah, ini minumnya. Ini udah datang nih makanan gue nih. Oke. Kelihatannya enak sih. Ini ada rendang. Rendangnya ditutupin. Ini ada ayam pop nih, gue baru lihat si ayam pop. Gue pesen yang dada, kayak enak sih. Ini ada dendeng, dendengnya ada sambalnya juga. Ini enak, dendeng balado. Nah, tadi gue pesen nasi rames. Nah, jadi biar sepaket aja, biar murah sekalian. Kita coba perlog dulu kali ya? Apa? Iya, iya sih, coba perlog dulu ya harusnya. Masih amatir guys. Yoi. Keras gak? Biasa kan rendang keras. Lembut anjir. Lembut ya. Asin gak? Enggak, pas enak. Enak rendangnya. Pakai nasi dulu dong. Pakai nasi baru. Nanti dulu kan nyobain yang lain dulu. Oh iya. Satu-satu dulu. Ayam pop ya, belum pernah rasanya. Enggak, pakai sambal ya. Nanti dulu, gini dulu. Oh iya, siap. Enak? Enak ya. Ini kayak santan gitu ya? Iya emang. Tapi biasanya orang amis tuh. Ini sambal. Enak anjing. Enak ya. Aduh, mohon maaf. Mohon maaf kalau enak gitu. Kan coba dendeng. Pernah rasa dendeng nggak? Hah? Pernah rasa dendeng? Nah, dulu pas SMP. Enak. Ya, kelompok gitu. Aduh. Enak nggak? Enak sih. Sambalnya enak nggak? Pedes. Enak anjing. Mantep cuy. Apa? Mantep ya. Enggak boleh. Berarti emang asyap ya. Enggak boleh dihina kayak gini. Lu mau ngehat tadi? Enggak, pengen sih. Lebay ini. Itu dibayar apa ya? Ada kenal enggak amin. Kenyang cuy. Enak. Habis. Enak. Lu rekam dong. Sas. Crispy ya dia ya? Crispy. Kayak serabut gitu. Apa? Kayak serabut. Oh. Ya kan daging sapi dikeringin kan? Wajar. Gilewo. Ember. Enak ya. Eh, pedes aja. Apanya? Pedes. Rendangnya enak. Kalau menurut gua, kalau dari rating rendangnya ini 1-5 ya kita kasih rating-nya. 1-5.
5 lah. Yoi. Patokannya dari mana enggak tahu. Ayam pop. Ayam pop enak. Ini gua first time makan ayam pop ya, dan gua rasa ini emang enak. Jadi enggak mengecewakan gitu. Tapi katanya emang amis ya. Biasanya amis. Amis ya biasanya. Berapa nih? Ya, ratingnya. Ya karena ini buat pertama kali ya 5 sih gua kasih sih. Anjas. Tapi kan enggak ada perbandingannya kan. Iya. Di sini dendeng. Dendeng mungkin karena gue juga guanya juga yang nggak suka dendeng ya 4 lah gue kasih, tapi emang yang ini enak gitu loh ya, dia dari rasa pun nggak apa ya, tapi teksturnya kayak crispy gitu ya. Teksturnya di crispy kayak serabut gitu. Sambelnya pas pedesnya sih, nggak kepedes banget, nggak kurang pedes, dari rasanya pun sambelnya pun enak. Kalau kuah itu nya nasinya tadi enak, nasinya enak, nasi ramesnya enak, lo harus nyobain di sini. Sambel hijaunya enak. Paling nggak kentangnya juga enak, ini sayurnya juga enak, sayur nangkanya, cuman gua nggak habis, kenyang cuy. Terus ibarat di sini tempatnya? Tempatnya bagus sih, suka, fancy gitu, bikin nyaman. Anjay. Gila keren nih kata-katanya ya. Anjay, udah perubat dah. Lihat dong, ada gambar petirnya. Nggak bisa di zoom ya? Gak iya. Bisa, ya, jangan-jangan ya. Berarti Atta tuh disponsorin PLN, anjing. Pantesan bisa bikin kayak begini. Keren. Terus itunya? Kita gue minta endorse PLN lah. Dari harga, emang dia di atas rata-rata sih. Kendang 23.000 dengan harga segini. Sepotong begitu dengan rasa begini. Menurut gue worth it. Karena ya lu kayak spend money segitu nggak apa ya, nggak rugi aja. Karena saya enak gitu kan. Terus dendeng baladonya ya buat mungkin buat lo yang suka dendeng ini worth it sih. Karena buat 22.500, karena buat gue yang nggak suka dendeng ibarat kata, tapi gue menikmatinya gitu loh. Berarti rasanya enak gitu kan. Terus ayam pop mana sih anjing, kagak ada. Wah ada nih ayam. Goblok mata gue anjing. Berapa? 22.500 juga. Ini worth it. Lo harus coba ayam popnya enak ini. Terus nasi rames, mana anjir nasi rames, ya pokoknya adalah nasi rames, gua gak tahu harganya, udahlah, fuck, gak peduli. Intinya ini adalah? Worth it. Anjir. Kita harus ngikutin dia. Malu bego. Oke, kalau gitu.